Halo semuanya, kali ini aku mau memasak ikan goreng mujair. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu resepnya, tonton terus videonya dan jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Oke, ini dia ada 6 ekor ikan mujair yang ukuran sedang. Sebelumnya ini udah saya kasih perasan jeruk nipis biar gak bau amis. Kemudian untuk bumbunya ada bawang putih, bawang merah, ketumbar, jahe, dan ada kunyit. Setelah ini kita akan haluskan bumbunya. Oke, ini dia bumbunya sudah saya haluskan. Ini dihaluskannya saya menggunakan cobek biar gak banyak air kalau pakai blender. Kemudian kita aduk-aduk. Aduk sampai merata, sampai semua ikannya terkena bumbu, dan setelah itu kita diamkan. Nah, setelah ikannya sudah saya diamkan beberapa menit, lalu digoreng dengan api sedang. Kita tunggu sampai sebelahnya kering. Ini sebelahnya udah kering, tinggal kita balik. Dan kita tunggu lagi sampai kering atau sesuai selera. Dan ini dia siap diangkat. Ini tingkat kematangannya sudah cukup. Kita angkat lalu tiriskan. Oke, ini dia hasilnya. Selamat mencoba.